pagi, siang, sore, dan petang kawan. Kita coba mencari lebih dekat yang satu ini yang cukup melegenda, Suzuki Cherry. Dia generasi terbaru dari mobil van, atau mungkin yang terakhir ya untuk generasi mobil van. Meskipun sisi mesinnya kecil, tapi dia sampai dengan saat ini masih cukup lincah ya. Bagi teman-teman generasi 90-an atau mungkin 80-an, dulu kita naik mobil itu kebanyakan adalah ini, tipikal atau model-model mobil van ini. Jadi dulu itu sangat jarang ya mobil yang mobil keluarga moncong gitu, seperti Toyota Kicia, Panther itu kan. Hadirnya dia di tahun 90. Untuk karoserinya sendiri itu kebanyakan yang ngerjakan adalah Adi Putro. Ini juga sama sih ya kayaknya. Bagi teman-teman yang punya kenangan dengan mobil-mobil tipikal ini, atau mungkin di daerah kalian masih banyak menjumpai Suzuki Cherry, bisa komen di bawah ya. Oke, gitu dulu ya kawan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Ciao.